mulut dan kuku atau PMK adalah penyakit akut yang sangat menular dan berdampak pada hewan berkuku belah. Penyakit ini dicirikan oleh lepuh pada mulut, kaki, atau puting hewan yang sedang menyusui. Video ini menyajikan tahapan tanda-tanda klinis PMK pada sapi potong dan sapi perah. Tanda klinis penyakit ini ditunjukkan dalam dua situasi yang berbeda. Pada kasus pertama, sapi ini ditulari melalui inokulasi lidah intradermal. Pada situasi lainnya, seekor babi diinokulasi dalam sekelompok hewan yang berbeda-beda. Semua hewan lain dalam kelompok tersebut terinfeksi melalui kontak menghisap aerosol terinfeksi yang diproduksi babi. Pertama, kita akan meninjau tanda-tanda klinis yang ditimbulkan melalui inokulasi langsung. Penyakit ini berkembang cepat. Hanya sehari setelah inokulasi, sapi perah membuka dan menutup mulut, serta mengeluarkan lidahnya karena terasa sakit. Sapi terlihat berliur. Liur berbusa di sekitar bibir ini khas pada PMK akut. Suara mendecak atau mengisap lidah merupakan tanda klasik yang digambarkan oleh pengamat wabah alami PMK. Sapi juga merasa ngilu pada kaki, sebagaimana terlihat dari gerak-gerik kaki belakangnya. Hewan terlihat waspada. Sekali lagi, dia memindahkan beban tubuhnya dari satu kaki ke kaki belakang lain, mengindikasikan rasa sakit. Sapi dibius untuk diperiksa secara teliti. Kulit pada sela teracak menjadi putih akibat lepuh. Perhatikan betapa mudah lepuh ini dipecahkan. Cairan serta epitel lepuh ini merupakan bahan diagnostik yang sangat baik. Mengingat keparahan lesi pada teracak mengejutkan betapa hewan ini tidak terlampau pincang. Apabila Anda menduga adanya lepuh pada kaki, pembiusan akan membantu agar teracak bisa diperiksa dengan teliti. Pada lidah, bagian yang membengkak di tengah adalah tempat inokulasi dilakukan. Pada seluruh bagian lidah di sekitar daerah yang membengkak, epitel putih dan membengkak. Seluruh daerah putih ini merupakan vesikulasi. Perhatikan betapa epitel bisa digerakkan saat ada tekanan pada area putih. Bagian atas epidermis telah terlepas dari lapisan basal akibat lepuh. Pada daerah putih terlihat curuk-curuk pada epitel. Gambar jarak dekat titik inokulasi ini menunjukkan pembengkakan dengan cairan pada bagian kanan dan atas. Hewan terlihat berliur dan mengisap lidah. Gerakan menendang dan menggeser beban tubuh jelas mengindikasikan ngilu pada kaki. Kulit yang terlihat putih merupakan lepuh pada sela teracak. Daerah lepuh pada lidah telah pecah. Perhatikan bahwa ada wilayah putih dekat epitel yang pecah. Daerah epitel yang pecah ini merupakan erosi, karena hanya lapisan-lapisan atas epitel yang terpengaruh. Lapisan basalnya masih utuh. Sehingga bila tidak ada infeksi sekunder, lesi akan segera sembuh. Epitel berwarna putih terlepas dari epitel basal dan bisa diambil. Sekali lagi, epitel ini merupakan bahan diagnostik yang sangat baik. Ini adalah daerah lepuh yang pecah. Seandainya ini satu-satunya lesi, Anda mungkin menduga kejadian trauma. Daerah berwarna putih muncul pada sambungan membran mukosa pada bibir bawah. Lepuh-lepuh telah pecah. Area erosi pada langit-langit mulut, daerah putih di belakang gigi, dan kulit sela teracak yang berwarna putih merupakan tanda-tanda jelas PMK. Perhatikan betapa saat teracak digerak-gerakan, epitel pada sela teracak menggelembung dan bergerak bebas tanpa kaitan dengan jaringan yang lebih dalam. Epitel atas terpisahkan. Vesikel pada tumit telah pecah, menimbulkan lesi serupa pada kuku busuk. Daerah putih pada epitel di sekitar pecahan merupakan bagian daerah lepuh.
Contoh-contoh ini merupakan ilustrasi bagi kaidah bahwa bila ada lesi pada mulut, periksa kaki. Bila ada lesi pada kaki, periksa mulut. Bila lesi terlihat baik di mulut maupun kaki, pikirlah penyakit mulut dan kuku. Ini pemandangan klasik pada PMK. Pada lantai terlihat lingkaran-lingkaran liur yang menetes dari mulut sapi. Hewan tampak banyak kehilangan berat badan. Ia mengisap lidahnya dan menggeser beban tubuhnya dari satu kaki ke kaki lain. Rasa ngilu pada kaki tampaknya makin parah. Perhatikan jaringan berlepuh pada sela teracak. Hewan bernapas dengan cepat dan dangkal. Ingat bahwa lepuh hanyalah satu bagian dari penyakit sistemik ini. Pada lidah, sebagian besar epitel di daerah lepuh telah terlepas. Masih terlihat epitel yang bergantung longgar pada pinggiran lesi. Anterior lesi pada mulut masih dilapisi epitel nekrotik. Daerah berwarna putih pada bibir bawah telah tererosi. Epitel nekrotik melapisi lesi di samping gusi. Gambar jarak dekat ini memperlihatkan lesi di samping gusi. Daerah putih pada sela teracak adalah epitel dari lesi yang pecah. Perhatikan kepingan-kepingan epitel yang longgar. Lepuh yang pecah ini terdapat pada sela teracak di kaki yang lain. Epitel pada tumit terlihat putih dan menekuk. Ini adalah lepuh yang pecah. Puting hewan juga terpengaruh. Sapi ini sedang menyusui. Lepuh ini melingkupi sfinkter puting. Secara histologis, ini biasanya diikuti oleh lesi pada epitel lubang puting. Hal ini memungkinkan masuknya bakteri dan menyebabkan infeksi bakterial sekunder pada ambing. Jelas, inokulasi bukanlah cara infeksi PMK yang umum. Untuk menunjukkan jalannya penyakit sebagaimana biasanya ia ditularkan, seekor hewan terinfeksi, yaitu babi, dimasukkan pada sekelompok hewan dengan berbagai spesies. Kepincangan telah mulai muncul pada babi yang diinokulasi. Semua hewan lain masih tampak normal. Tiga hari kemudian, sapi potong menunjukkan tanda-tanda PMK. Liur menetes dari bibirnya. Selain liur, ada juga sekresi di sekitar lubang hidung. Hewan ini tidak membersihkan hidung dengan lidahnya. Pinggiran bibir bawah dan atas memperlihatkan lepuh-lepuh besar dan putih. Ini merupakan lokalisasi penyakit pada mukosa bibir bawah pada gusi. Lepuh ini terdapat pada gusi di samping bantalan gigi. Lepuh-lepuh juga muncul pada pinggiran bibi atas dan bawah. Daerah putih pada permukaan lidah merupakan lepuh tahap awal. Ini sisi lain dari lesi lidah. Lepuh-lepuh ini terletak pada membran mukosa pada ujung bibir. Perhatikan betapa mudah memecahkan lepuh pada membran mukosa bibir bawah ini. Cairan serta lapisan kulit yang terlepas merupakan spesimen yang sangat baik untuk diagnosa. Pada tahap ini, terlihat juga lepuh pada puting. Pada hari berikutnya, dua lesi lidah telah pecah. Lesi-lesi lain telah membesar. Lepuh pada gusi telah pecah dan kini menjadi erosi. Epitel lepuh ini terlihat utuh tapi keruh. Lepuh-lepuh pada bibir atas telah pecah dan membentuk erosi luas. Masih ada sepotong epitel.
Titik-titik putih dan mukosa pada bibir bawah merupakan epitel nekrotik dan tererosi. Epitel pada sela teracak terlihat putih dan pecah-pecah. Seluruh sela teracak lepuh-lepuh, dan satu lepuh telah pecah. Potongan epitel ini merupakan bagian lepuh. Tampaknya ada beberapa lepuh pada sela teracak. Lepuh berganda pada puting agak janggal karena hewan ini tidak sedang menyusui. Kerentanan puting terhadap lepuh mungkin terkait dengan tahap siklus estrus pada sapi. Lepuh-lepuh telah muncul juga pada puting yang lain. Hewan telah dibius. Lesi putih pada lidah telah menjadi lesi kering PMK. Cairan lepuh tidak membentuk lepuh, melainkan keluar melalui epitel dan meninggalkan daerah nekrotik pada epitel. Epitel pada lesi di ujung lidah telah tererosi. Erosi pada lapisan-lapisan atas epitel membuat permukaan lesi tampak mulus. Lesi yang tampak kasar masih memiliki lapisan-lapisan atas epitel. Perhatikan betapa mudah epitel nekrotik dikikis dari lidah untuk didiagnosa. Lesi yang diakibatkannya merupakan erosi karena lapisan basalnya masih ada. Epitel ini mengandung banyak antigen dan virus PMK, serta merupakan spesimen diagnosis yang sangat baik. Lepuh-lepuh bisa juga muncul pada lubang hidung. Ini alasan yang baik untuk tidak menggunakan penjepit hidung guna mengendalikan hewan. Gambar jarak dekat ini memperlihatkan lepuh pada hidung. Lesi di gusi dan bibir bawah tampak sebagai erosi. Perhatikan bahwa lesi ini bisa dikelirukan dengan luka trauma. Lepuh-lepuh pada sela teracak telah pecah. Daerah tersebut tererosi dan masih ada potongan-potongan epitel. Perhatikan daerah putih pada tumit di kaki yang lain di bagian atas. Ini juga merupakan lepuh. Saat teracak digerakkan, bagian atas epitel pada sela teracak menggelembung dan tampak longgar. Hewan ini telah dibius. Epitel yang belum tererosi di bagian atas lesi lidah PMK tampak nekrotik dan lesi-lesi terpisah-pisah dengan jelas. Gambar ini memperlihatkan perkembangan lesi vesikuler pada bibir. Daerah lepuh tampak tererosi. Daerah yang tererosi ini berada pada gusi. Permukaannya yang mulus dan warnanya mengindikasikan bahwa penyembuhan mulai berjalan kurang dari seminggu setelah tanda-tanda pertama penyakit muncul. Mukosa pada bibir bawah nekrotik. Perhatikan betapa mudah kita bisa luput mengaitkan lesi ini dengan infeksi PMK. Pada tahap lanjut ini, erosi pada sambungan membran mukosa pada bibir diikuti dengan lesi penyembuhan pada gusi. Eksudat di sekitar mata juga merupakan tanda penyakit. Lepuh-lepuh di sekitar puting telah pecah dan daerah tersebut terbungkus serum kering. Penyakit mulut dan kuku berkembang dengan cepat dengan menunjukkan tanda-tanda khas ini. Penyakit apapun yang terlihat menyerupai PMK harus segera direspons. Dengan mengurung suatu wabah PMK secara dini, kita dapat menghentikan penyebarannya yang bisa sangat cepat dari satu kawanan ke kawanan lain dan juga ke spesies lain. Dalam kasus PMK, respons yang segera akan menghindari timbulnya bencana ekonomi bagi industri peternakan dan juga untuk para konsumen.